By the grace of God, we gather here to have our Ipeha parenting. I, Ms. Mitsa, is honored to be here and I accompany our wonderful student, Stella from Ipeha West. Yes, it is a privilege to be here. Thank you for the opportunity. I am Stella Fidera from Ipeha Primary West. Welcome! To start our program, I would like to ask Miss Fanny to lead us all in an opening prayer. Oh. Let us prepare our heart and pray together. Father God, we thank you so much, Lord, for today. Uh, we can gather here to learn how to talk to our kids, Lord, about sex education. Please bless all of us here, Lord, as teachers, as parents, so we can learn more about this. About we'll ask you more. And this class, who uh, will. We Share her experience, her knowledge about this topic. So, everything that she shared, Lord, may it come from me, Lord. Thank you, Jesus. We surrender this event uh, into your mighty hands. In Jesus' name, we pray and give thanks. Amen. Amen. Thank you, Miss Fanny, for the prayer. The topic for the parenting program is preparing the talk with my child. It is an interesting topic to talk about, especially during this time when parents get to stay home with their children and face the challenges that may come every day. It is a challenging time, but a very interesting one. We're all in this together. As a student, school is quite challenging when we are not able to meet our teachers and friends. However, there's always a positive side to everything we face. I agree. For now, I think it is the time for us to call Miss Nofi to give us the opening remarks. Okay. Yeah, okay. Thank you so much, Ms. Mitsa. Okay, uh, good afternoon, uh, everyone, parents, and our speaker, Mrs. Carlotte Priyatna. Thank you so much. Good afternoon. I'm uh, Ms. Novi, the IPS School Primary West uh, Principal. I'm happy to meet many parents at this meeting. It shows that uh, we are care about our children on behalf of uh, ip at school, i would like to welcome all of you to this parenting event. thank you so much for being here with us today. i would like to uh, express my sincere appreciation also to our guest speaker, mrs. carlot priatna. thank you so much for your time. thank you so much, ibu. and also uh, my appreciation to ip at school, primary division, for organizing this sem seminar this is one of uh, the school consistency toward the development of our students thank you so much for preparing yeah sex education is one of the most important thing that we need to teach to our, our kids of course uh, well um, we know that it is not easy actually but we need to find approach so that we know the right way so it will be uh, easy for our kids to understand right so therefore we are going to learn from Ibu Carlo Priatna. okay? So uh, once more, thank you so much for coming. Thank you so much for joining with us. Uh, enjoy the seminar and feel free if there is a question, um, please uh, share with us also. God bless you, everyone. Thank you, Miss Novi, for the wonderful and encouraging words to open today's event. Our core event today is a webinar by Mrs. Satchalot Priyana. However, before we proceed to our core event, we would like to show some performances and presentations by our fellow students in Ipeha. Yes, I am. I am as excited as you are, Ms. Mitza. We are also proud of our friends who have prepared their best to present and perform today. Okay, we will not wait any longer because I am going to call our first performance to sing a Mandarin song from Ipoh West. Patricia defina Pramaswari Patricia okay. everyone.

Man-man-so, i-to-to-ta-ma-lu-go, kan-jen-hong-ten-ting-i-ping, kan-jen-ni-ten-ka-tu-to, san-gu-che.

Absolutely, Ms. Munsa. I couldn't agree more with you. Well, it is time to see a presentation by Margot from Primary East. Hi, I'm uh, Margot. I'm from Primary East.

to get the best of mine, the heaven in the sky, mm -hmm. stars mm -hmm. in the sky. performance by Margot from Ipeha is it is really evident that even in the midst of pandemic people especially students can still thrive yes miss Mutsa they won't take away our creativity to learn and develop we won't give up and we'll keep on going so by the way we are not done yet and I would like to call on the next student to give us a speech. On giving thanks to our parents, friends, here is Jaden Joe Ocean. Good afternoon, everyone. My name is Jaden from grade 5 CD. Today, I am going to share a little bit with you about my family. My family consists of my dad, my mom, my younger sister, my toy poodle dog, and me. My dad's name is Joe. He likes eating fried rice with ham and prawns. However, he dislikes eating any type of cheese. He is the breadwinner of the house. He sacrifices his time with his family to work to provide for our family's needs and wants. My mom's name is Eva. She takes care of everyone in the family by keeping the house clean and cooking three meals every day for everyone. And she does this all by herself. My younger sister's name is Evelyn. She studies in IPH and is in third grade. She's a hardworking student. She's very, very smart. She likes eating jagung bakar and ice popsicles. My parents raise me in a very supportive environment. They encourage me to try again if I fail and think before you speak. They tell me not to bully people, be grateful, and be humble. My parents instill strong positive values in my younger sister and me. Some important ones are honesty, loyalty, and responsibility. They have taught me these values through life experiences as I'm growing up. For example, my sister and I have a responsibility for cleaning our own bedrooms and the dining table after each meal. When I feel like everything is not going my way, or when I feel bitter towards something or someone, my family is always available to talk to me. My father, mother, or sister always knows if something is. Amount of time has been hard for me to complete it before the deadline. However, my mom and sister have encouraged me to preserve because if I don't, I will not only let myself down but also the teachers who have believed in me. I know my family isn't perfect, but it is the perfect one for me, and I'm thankful to God for it. Thank you for your attention. Goodbye, and God bless you. Wow, thank you, Jaden. Is it amazing to watch all of these perform performances and presentations? We can easily say that nothing will bet our spirit to learn no matter what. Definitely, Miss Mitsa, It is encouraging to see our friends' performance and presentations. Now we are ready to see the next performance and also the last one before we proceed with the webinar. May I present to you Caitlin from Primary East! Hello everyone, my name is Katelyn, and she is from grade 2. Today I want to play a piano. The title is I Love You, Jesus. Enjoy! <laughs> Wonderful! Thank you, Caitlyn. Friends, we have witnesses our another great performance by one of our students. Thank you so much for all of your hard work in preparing the performance and presentations. Now we feel so inspired to do our best. Great job, everyone! Yes, thank you once again. Now, I would like to hand this event to you, Ms. Mitsa. I think the audience has been waiting patiently for the webinar. Thank you so much for accompanying me, Stella. You have been doing such a great job. Thank you so much. And also for all the performance: Belfina, Margot, Jaden, and the last one is Kathleen. Thank you so much, students. Good job. Baik bapak ibu kita masuk ke dalam seminar uh, for all of the students you may leave. Ya selamat siang bapak ibu kita akan langsung uh, menyambut pembicara kita pada siang hari ini Bu Charlotte Priyatna waktu ya, dan tempat selamat, saya persilahkan. Ya selamat, selamat siang Miss uh, Mitsa dan selamat siang bapak ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Di siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi dengan satu topik yang sangat penting yaitu tentang sex education. Saya tahu bicara soal ini ini bukan bicara yang cara terbuka dan apalagi sekarang ya konteksnya ya. Eh uh, akibat-akibatnya begitu pornografi marak di mana-mana, belum lagi tantangan kita tentang LGBT ini sangat berkaitan dengan sex education. Nah, cuma untuk anda yang punya anak di kelas kecil SD kelas kecil dan di TKB, kita coba bicara ya, preparing the talk with my child, ya. Seperti apa sih pembicaraan di antara mereka, ya? Saya akan kasih lihat satu clip yang diambil dari satu film Singapura yang berjudul I Not Stupid, ya. 什么？Jerry，你麻烦大了！恭喜你哦，你要做爸爸了。你没有看昨晚的电视剧吗？有啊，那个女的是不是跟那个男的有了孩子？ 是啊，你们还记得他们做了什么事吗？记得，他们先拉手，然后亲嘴，然后一起睡觉，就大肚子了。这一些，你和小溪昨天通通都做过了。大大肚子是这样来的吗当然了，你们骗人！喂，我们是好朋友哎，我们是好心才跟你们讲的嘞，好心没好报。 钱，新年过了，我把压岁钱全花光。 对的内容是不可以在电视上播出的，可以播出的，一定是对的。你放心吧，我一定会负责任的。什么意思？我不知道，因为做戏的那些人都是这样说的。 Baby siapa Baby? Nasi tumpuk ya, nasi tumpuk. Ayah, kamu where baby come from? Rubbish dumb la. rubbish dumb. Ayah, sayang, this kind of thing no need to teach one. Automatic you will know. 有没有来看演出啊？老师，可以再给我多一点时间吗？我一直都没有机会跟他们说话。哇，你生意做得大，忙到没有机会跟他们说话。你要尽快哦，我怕到时候没有位置了。再见啦，廖老师。嗯，我可以问你一个问题吗？可以。你是怎样大肚子的？嗯，是爸爸的虫。 和妈妈的蛋结合了，变成 baby。然后呢，baby 就在妈妈的肚子里慢慢长大。是你爸爸的虫啊？不是，虫是谁放进去的？虫是讲进去的。这个呢，明年我们学校会教。再见，再见。 Yes。呃，请问你的肚子也是蛋和虫结合造成的吗？不止，还有猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉、炒果条、炒米粉、蛋糕、巧克力、ice cream、汽水，每天喝很多瓶啊。Ya, jadi artinya ketika pertanyaan-pertanyaan anak-anak ya. Dari mana sih bayi itu ada? Kok bisa ada di dalam perut? Keluarnya gimana? Dia mulai dari ketika dia dibully oleh temennya. Dia lihat nih di TV. Kalau habis ciuman, tidur sama-sama, nanti hamil. Maka dia peduli sekali dengan temennya. Gimana nanti kalau kamu bisa punya bayi? Saya akan tanggung jawab. Maksudnya, ya di film-film juga jawabnya begitu. Jadi ini semua kuakban film. Ya. Anak-anak kita sekarang udah tahu dari media sosial, dari YouTube, dari mana-mana. Nah, Saudara, kenapa penting sekali pemahaman itu ada? Saudara kalau ditanya apakah seks itu? Saudara kalau dikasih formulir, ada tulisan seks, pasti Saudara jawabnya male or female, ya. Saudara walaupun teman saya pernah dia bilang punya pengalaman, dia sebagai agen asuransi ketika ditulis seks titik dua ada yang tulis satu minggu dua kali. Nah itu memang jelas apa yang dimaksud dengan kata seks itu ternyata itu bisa bermacam-macam persepsinya. Jadi seks itu jelas jenis kelamin, saudara ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana ini ya tentu karikatur ya, gambar ya. Dia laki atau perempuan? Kenapa dia sampai ibaratnya apa terkencing-kencing karena dia nggak tahu dia mau masuk WC perempuan atau WC laki terjadi kebingungan saudara ini yang kita tanya ketika anak-anak kita lahir orang-orang datang besuk pasti tanya apa soal seks pertanyaan pertama ketika manusia datang ke dalam dunia yang ditanya seksnya apa laki-laki atau perempuan dan bahkan untuk sekarang ini, konteksnya kita tahu, laki-laki oh, pakaiannya biru, kalau perempuan pakaiannya pink, misalnya, karena untuk membedakan laki perempuan. Tapi sekarang disebut uh, no colors, ya, di dalam gender, bahkan bukan hanya colors, tapi no genderless, ya, di Amerika, di Kanada anak lahir, orang tua tidak memberikan dia male, female, boy or girl. Tapi ada yang ketiga, sisi X. Terserah, nanti dia kalau sudah besar, dia bisa menentukan mau dia laki atau mau dia perempuan. Ya, Ini bayi yang pertama dari Kotidori, dia punya bayi, dan di situ ditulis bayi pertama yang genderless. Nah, saudara, apakah seks itu? Tadi kita sudah bilang jenis kelamin. Jadi kualitas fisik dalam memiliki fungsi laki-laki dan perempuan. Ketika Tuhan menciptakan laki dan perempuan, pasti ada fungsinya, pasti ada peran. Perbedaan struktur peran. Ya, Tuhan mau apa dari laki-laki dan Tuhan mau apa dari perempuan. Jadi kenapa perempuan tentu dilengkapi, dia bisa menstruasi sehingga dia bisa hamil, dia bisa menyusui, ya yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi jelas ini ada hal yang Tuhan mau perempuan lakukan. Dan seks itu juga berhubungan dengan kualitas karakter dan tingkah laku sebagai laki-laki dan perempuan. Dalam konteks peran yang Tuhan mau emban. Ya, Tuhan mau laki-laki atau perempuan itu emban fungsi dan perannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia sudah diberikan identitas oleh Tuhan. Dan ini adalah sexual identity. Identitas sebagai laki-laki dan perempuan. Kejadian pasal 2 sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya menjadi sedaging Nah, Saudara, jelas di sini apa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di dalam konteks pernikahan. Sehingga tujuan daripada ciptaan laki dan perempuan adalah beranak cucu, diberi kuasa menaklukkan bumi. Jadi ketika mereka diciptakan laki dan perempuan ini desainnya Tuhan. Maka dari laki dan perempuan ini akan ada keturunan, anak cucu. Laki dengan laki nggak bisa punya anak. Perempuan dengan perempuan nggak bisa. Sperma harus ketemunya dengan ovum. Ya, sel telur dengan sel sperma. Nah, kemudian sekarang berkembang ya. Bagaimana sperma, ada bank sperma. Ya, sperma kemudian disimpan. Oh, saya bisa pakai spermanya siapa kalau saya mau hamil. Nah, di sini kita lihat kejatuhan manusia ketika manusia mau jadi, seperti Allah itu yang dibujuk oleh iblis, maka iblis membisiki hawa. Ya, kamu itu nggak boleh makan buah ini, ya. Sebab, kalau kamu makan buah ini, kamu jadi seperti Allah. Waktu Tuhan memberikan identitas kepada manusia, iblis merusak identitas itu, ya, dengan katakan. Hmm, kamu identitasnya tuh nggak begitu. Kamu tuh bisa jadi seperti Allah loh. Nah, saudara, waktu Tuhan memberikan identitas ini Allah melihat sungguh amat baik. Ciptaan-ciptaan yang lain Tuhan bilang sungguh baik. Tapi di sini sungguh amat baik. Waktu diciptakan laki perempuan, saudara lihat mereka masih kecil. Sama secara fisik. Tapi waktu mereka mulai besar, perbedaan wanita tumbuh payudara ya kemudian pinggulnya membesar ya dan kita melihat di situ bagaimana ada fungsi-fungsi yang lain nah pertanyaan anak mama kok berdarah sih mah gitu ya hamil tuh apa saya nggak tahu bagaimana saudara menjawab ya ketika misalnya mama kok berdarah karena berdarah itu selalu konotasinya dengan sakit ya hamil apa Kenapa Mama bisa hamil? Gitu ya, bagaimana caranya adik bayi masuk perut Mama? Kemudian, Anda mengatakannya, "Itu Mama kebanyakan makan bakso." Ya, saudara, semakin Anda menghindari pertanyaan-pertanyaan ini, makin membuat anak itu makin kurius. makin ingin tahu, dan mereka akan cari tahu jawabannya justru melalui hal-hal yang lain. Ya, ini. Kenapa nih, ya? Bagaimana ketika perut mama membesar dan bagaimana adik bisa keluar dari perut mama? Saudara, tentu ada yang seksio, ya. Ada yang lahir dari perut, anda bisa mengatakannya. Itu dioperasi, tapi nggak semua akan lewat operasi. Ada yang lewat normal. Bagaimana kita ngejawabnya, ya? Waktu anak-anak tanya, "Ini dari mana sih, Adik bisa lahir kok bisa ada dalam perut Mama?" Apakah Anda bilang, "Ya, ini burung bangau, burung bangau e, kasih Mama ini." Atau apapun, Saudara, jangan, Saudara. Sebaiknya kita tetap jujur. Misalnya, Adik baik keluar dari perut mana? Perut Mama? Iya, betul, keluar dari perut Mama. Ada satu tempat yang Tuhan sediakan di bawah namanya vagina, ya. Oh, Bagaimana bisa keluar ya itu? Cara Tuhan yang kita nggak pernah tahu, ya. Tapi kalau dia bilang saya mau ngelihat, oh nggak bisa, ya. Itu semua Tuhan ciptakan untuk ada private, ya, ada privasinya. Nah, saudara, saya tahu ini kan konteksnya beda-beda. Sejauh mana anak kalau bilang ya keluar dari perut mama, iya. Sebab saya pernah mengalami ada satu murid yang ketika dia disentuh sama anak lakinya murid TK, dia nangis dia bilang karena ditanya oleh guru kenapa nangis dia karena saya dikesenggol sama laki-laki. Kata mama kalau kesenggol laki-laki bisa bunting. Hah bunting? Bunting tuh apa? Nah itu ada bayi di dalam perut nanti keluarnya lewat mulut. Nah itu yang dipemahaman si anak dan orang tua berpikir ya kalau ditakut-takuti mungkin dia nggak akan macam-macam gitu ya. Tapi saudara, tentu ketika dia tahu itu semua bohong, pasti dia akan mempunyai respon yang berbeda. Dia tidak percaya lagi dengan orang tuanya. ya. Nah, ini pertanyaan yang saya dapat ketika saya keliling kasih sex education. Ada anak kelas 5 tanya, kalau sperma tertelan bisa hamil enggak? Ya, sampai saya tanya, kamu lihatnya di mana? Ya, di film. Ya, tentu saja dia melihat oral seks ya. Nah, jadi ada anak laki misalnya, kenapa sih alat kelamin saya bisa keras? Saudara kalau saudara santai, saudara nggak usah takut, saudara akan bilang silahkan kamu pipis. Begitu kamu pipis akan lembek lagi kok, ya. Tapi kalau saudara jelasinnya ilmiah, oh iya itu karena kamu baru bangun tidur, semua pembuluh-pembuluh darah dan sebagainya. Nah itu malah bikin dia tambah nggak mengerti. Lalu pertanyaan anak Pertanyaan anak, "Kok dia kalau pipis berdiri, kenapa aku harus jongkok?" Anda bisa katakan ya, memang karena diciptakan alat kelaminnya berbeda, jadi cara pipisnya juga berbeda ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat anak jadi kepingin tahu ya, jadi diam-diam kepingin tahu, rasa ingin tahu, apa yang dilakukan mama papa ketika berdua di kamar. Nah, saudara. Ini hati-hati buat Anda yang ternyata tertangkap basah ya, ketika melakukan hubungan suami istri. Saudara eh, saya terus-menerus mengingatkan anak harus punya kamarnya sendiri, Anda harus punya private room kamar eh, sendiri tanpa tidur dengan anak-anak. Mulai umur berapa saya harus katakan ya, sedini mungkin, paling telat 2 tahun, Anda harus pisahkan anak-anak memiliki kamar sendiri. Ya, mengapa payudara mama besar sedangkan papa tidak? Ya jelas karena ibu akan menyusui begitu ya. Walaupun dalam hal ini kalau mau kanker payudara ternyata pria pun bisa kanker payudara ya. Nah, saudara kapan pendidikan seks dimulai ya sedini mungkin saat anak bertanya mengapa? Saudara sebetulnya pendidikan seks dimulai ketika dia bayi bagaimana kita memperlakukan dia. Bagaimana secara karakter kalau dia laki-laki? Ya, laki-laki lah. Jangan laki-laki, Anda pikir saya tuh ngarepin anak perempuan ya, sampai anak laki-laki ini dipakai introvert ya, karena cita-cita dari orang tuanya supaya punya anak perempuan. Kalau dari kecil sudah ada penolakan, maka dia juga akan bingung dengan identitas seksualnya. Nah, faktor pengambat orang tua tuh tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang seks. Kita sendiri masih tabu, kita sendiri nggak ngomongin, kita sendiri ya udah deh. Saya juga dulu tahunya dari temen kok, dari sekolah, ya. Lalu bagaimana Anda tahu waktu dulu, misalnya ibu-ibu menstruasi, saya punya pengalaman kelas 4 SD, saya tahu itu dari pembantu, ya. Bagaimana mbaknya saya menceritakan, wah itu nanti kalau tiap bulan keluar, namanya datang bulan, itu tuh saya bingung sekali. Tapi yang keluar darah. Lalu dia bilang nanti rasanya tuh kayak anget-anget. Wah saya nggak kepikir tuh saudara. Ya. Nah juga ketika kita bersikap malu, risi nggak tahu bagaimana membicarakan. Ya. Sehingga berasumsi bahwa anak mah akan tahu sendirilah dari sekolah nanti ngerti kalau dia sudah dewasa. Makanya tadi di dalam klip yang tadi saudara di film Bagaimana dia bertanya kepada neneknya dan bertanya kepada asisten rumah tangga dari mana itu bayi itu datang. Neneknya dengan santai jawab ya dari dari sup laksa gitu ya. Ini sesuatu yang seolah-olah meremehkan ya. Lalu Anda berpikirnya ya khawatir sekarang kalau saya kasih tahu nanti anak akan coba-coba melakukan. Nah, Saudara, tentu saja anak harus didampingi ya. Jadi bukan cuma sekedar informasi. Jadi mengapa perlu nih sekarang ini? Lingkungan tuh menstimulir anak hal-hal yang berkaitan dengan seks. Ada program TV, video game, ini PlayStation lah, internet, VCD porno. Ya sekarang sih udah nggak usah pakai VCD ya. Sekarang YouTube semua film-film gitu ya semua ya itu sudah eh, apa namanya kandungan pornografinya luar biasa. Nah. Di samping itu anak juga kehilangan figur dan kehadiran orang tua di dalam hidup. saudara siapa sih yang memberikan identitas seksual kepada anak? Ya orang tua. Dan orang tua di sini, orang tua laki dan orang tua perempuan. Jadi Tuhan tuh ciptain anak. Dia nggak cloning ya, Tuhan nggak cloning ya udah nanti keluar laki-laki keluar perempuan. Enggak, Tuhan tahu anak itu harus hadir di dalam kehidupan yang namanya wanita dan pria ini suami istri jadi dari situ dia belajar kasih belajar penerimaan ya belajar pengakuan penghargaan itu dari relasi mama papanya dan di sini ketika relasi mama papanya sangat berpengaruh relasi papanya dengan dia atau mamanya dengan dia makanya kenapa anak laki yang dekat dengan ayah yang kagum dengan ayahnya nggak bakal jadi gay dia akan ngikutin apa yang ayahnya lakukan yaitu menikah dengan seorang wanita. Anak perempuan yang dekat dengan ayahnya juga nggak akan jadi lesbian. Karena apa? Karena begitu dia tahu ya laki-laki pertama dalam hatinya adalah seorang adalah ayah yang seorang laki-laki, maka akan ada laki-laki lain dalam hidupnya, ya. Dan itu dia punya panutan yaitu ayahnya, ya. Jadi orang tua tidak mengajarkan seks yang benar pada anak sehingga anak cari tahu sendiri. Dianggap tabu ya udah nanti aja. Mama, mama, aku tuh datangnya dari mana sih? Dari mana ya? Wah kita sibuk nyari-nyari jawaban nanti deh nanti kalau papa pulang. Padahal anak itu cuma mau tanya mama. Aku tuh datangnya dari mana? Temanku yang dari Surabaya, dari Malang, dari Semarang. Nah, padahal yang dia tanya soal tempat, ya. Jadi, kita harus tahu konteksnya apa. Jadi, ada tiga hal, Saudara, ya, di dalam konteks ini, ketika bagaimana membangun percakapan dengan anak. Yang pertama, membangun relasi. Kenapa? Soal sex education itu harus didasarkan pada saling percaya. Dasarnya yaitu kepercayaan antara orang tua dan anak, sehingga terjadi hubungan emosional. Kita harus katakan bahwa ini adalah masalah serius. Masalah yang rahasia. Cuman di antara mama dan kamu. Di antara papa dan kamu. Kamu mau tanya apa saja, papa coba akan cari jawaban. Ya, mama juga. Ya, dan sebetulnya apa yang ditanya anak kita juga tahu. Cuman nggak bingung bagaimana mengatakannya kan. Ya, jadi memang relasi kepercayaan harus dibangun. Orang tua harus jadi contoh yang jelas dan nyata dalam menjunjung tinggi nilai kesucian dan komitmen sebagai orang tua. Komitmen orang tua sebagai suami istri. Kalau ternyata kehidupan kita aja nggak beres. Kita juga suka nonton pornografi, kita selingkuh. Ya bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak di dalam soal kekudusan, di dalam soal kesucian dan menumbuhkan perasaan dicintai dan mencintai dengan pelukan, dengan belayan, dengan ciuman. Nah, saudara, ini harus di apa namanya disuburkan perasaan ini. Ya, ada bahasa kasih kita tahu. Di mana kasih itu bisa tumbuh yaitu di dalam keluarga. Jangan harap di luaran E, akan dia dapat kalau e, jangan harap dia nggak akan cari di luaran kalau di rumah dia tidak dikenyangkan dengan hal ini. Jadi kita orang tua kita mengenyangkan anak-anak dengan perasaan ini dengan pelukan belayan rangkulan dia nggak akan lapar kepada orang lain, ya. Tadi yang pertama membangun relasi, yang kedua memberi edukasi kepada anak. Ada harus jadi orang pertama yang memberikan landasan kebenaran tentang seks. Ya, seks secara lebih rinci, ya. Biasanya di ulang tahun double digit, double digit double digit tuh yang pertama itu umur 10 ya. Nah, waktu sorenya dia tiup lilin, maka malamnya tuh ada acara dating. Nah, dating dengan siapa? Kalau laki dengan ayahnya, kalau perempuan, dengan ibunya, disitulah diceritakan bahwa tidak lama lagi mereka akan menstruasi atau akan mimpi basah. Jadi, Anda orang pertama, dan silakan anak mau tanya apa saja. Sekarang ada sarana, um, apa bentuknya visi dia, ya, uh, kayak misalnya dari... Um, saya lupa apa ya, bukan BBC begitu ya, tetapi itu edukasi film tentang apa yang terjadi di dalam tubuh, ya. Jadi, tentang My Body, nah, termasuk di dalamnya itu bagaimana ketika menstruasi bisa terjadi, kenapa mimpi basah bisa terjadi. Jadi, kita menggunakan buku, menggunakan sarana, ya. Peka dan tahu kapan anak membutuhkan penjelasan mengenai seks. Karena siapa yang ditanya dia yang ngejawab. Jadi jangan dia nanya sama siapa, suruh siapa yang jawab, Saudara ya. Nah, menjelaskan apa adanya dengan komunikasi terbuka, terus terang, jujur, tapi dalam suasana akrab, hangat, wajar yang memberikan anak rasa aman. Oleh karena itu, Anda perlu tiap hari one on one, bukan tiap hari, sorry, tiap minggu sediakan waktu one on one dengan anak, ya dengan bahasa sederhana sesuai kebutuhan dan perkembangan anak. Nah, Saudara gunakan alat peraga. Alat peraga dan alat peraga itu bukan diri Saudara. Jadi jangan sampai Saudara ada orang tua bilang, "Ya, saya mandi bareng sama anak." Supaya dia kan tinggal lihat supaya dia enggak akan cari-cari di luar. Enggak, itu mah Anda bukan alat peraga ya, Bapak Ibu. Ada buku ada film yang bisa anda pakai ya untuk memberi penjelasan. Ayo diskusi dan cari informasi lain. Banyak buku ya. Eh, ada buku terbitan Momentum ya. Itu ada empat jilid Jadi bagaimana tiap-tiap eh, apa namanya fase kehidupan anak itu dijelasin ya. Jadi eh, saya berharap anda mau belajar untuk hal ini ya. Yang ketiga, melakukan intervensi. Dapat lebih mudah mengawasi, mengontrol kehidupan anak. Ya, kalau Anda tahu Anda punya relasi, Anda sudah memberi edukasi, saya berharap Saudara, hubungan orang tua dan anak ini menjadi akrab. Sehingga kalaupun ada pengaruh-pengaruh dari luar, itu kita udah bentengi, ya. Bentengi dengan relasi tadi. Nah kenali teman-teman pergaulannya karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya dan alihkan perhatian dan kegiatan ke hal-hal produktif ketika mereka punya kecenderungan gitu ya atau punya hobi-hobi yang kita lihat sekarang ini terutama terhadap gadget ya ayo anda harus tolong mereka kepada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Jadi, bukan semata-mata pegang gadget, nonton YouTube. Nah, saudara, dunia sedang menarik anak-anak kita melalui media sosial. Jadi, bagaimana sekarang kita menarik mereka untuk mereka cinta kebenaran, tahu kebenaran? Ya, mereka melakukan segala aktivitas yang membangun, yang membuat mereka berkembang, ya, dan create hobi yang baru, ya. Nah, sejarah, jadi tugas siapa? Ketika harus menjelaskan tentang seks kepada anak-anak, ya pendidikan anak merupakan hak dan kewajiban mereka yang memberi kehidupan, yaitu orang tua. Jadi ketika orang tua melahirkan, membesarkan anak ini, Anda punya hak, Anda punya kewajiban, termasuk di dalamnya adalah pendidikan seks. Sampai di sini saya stop share karena kita akan diskusi. Oke, wah banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita pelajari Bu Charlotte terima kasih ya jadi tadi itu saya uh, perhatikan pendidikan anak merupakan hak dan kewajiban dari pemberi kehidupan yaitu orang tua nah oke okay, Bapak Ibu terima kasih Bu Charlotte Bapak Ibu kita buka um, Q&A silahkan jika ada pertanyaan dibuka di Zoom chat jika ada pertanyaan silahkan atau boleh dari guru langsung raise hand. Jika ada guru yang mau bertanya, bu Charlotte ini ada beberapa guru yang ikut bu, <guruh> guru kelas kecil. Ya mungkin saya share sedikit bu. Saya dulu pernah punya murid seperti itu. Ini lagi uh, ngajar religius tadi, lagi menceritakan tentang Adam dan Hawa. Tiba-tiba anak itu bertanya. Karena saya masih muda, Bu. Pertanyaannya, is pizza do you have boyfriend? Oh, saya jawab, ya. that's my private life. So you can have sex with your boyfriend. Pertanyaannya seperti itu. Dan saya kaget, itu baru anak usia 8 tahun. Ya, saya balikan pertanyaannya apa seks itu sebenarnya. Jadi berlanjut diskusi. Nah, itu betul. Jadi ketika misalnya, ketika ditanya, kita nggak usah langsung jawab, kita bisa tanya balik. Apa maksud kamu having sex? Ya, kamu tahu dari mana tentang ini? Ya, kamu lihat di mana? Apa yang ada di dalam pemikiran kamu? Oh, kalau laki perempuan dewasa itu kan pasti mereka having sex. Karena saya melihat di film-film, kamu melihat film apa? Dengan siapa kamu melihat? Ya, nah dari situ jadi kita yang korek. Bukan dia yang ngorek kita, ya kita yang ngorek dia, hmm, betul ya. Jadi nggak usah takut, ya, hmm. karena si anak ini bukan sedang membutuhkan informasi, dia itu sekarang sedang memberikan apa tentang menanyakan tentang sebuah konfirmasi. Iya betul. Apakah kalau ibu punya pacar berarti ibu having sex kayak yang di film-film, gitu, iya. ya. Nah. Hmm. Kalau dia matang, sangat matang bagian itu, malah kita diskusi. Diskusi kamu tahu enggak? Seks itu dianugerahkan Tuhan, seks relationship itu dianugerahkan Tuhan. Dan untuk suami istri, kamu tahu suami istri, nah itu mah bisa pembicaraan 2-3 jam sama anak. Mulainya dari situ, ya, ya. ya. oke, okay. naik, terima kasih, Bu. Oke, okay, uh, bagi orang tua yang akan bertanya, kita sudah menyiapkan ada sedikit merchandise dari IPH Schools yang akan kita kirimkan. Nanti dibantu dipilih pertanyaan paling menarik, ya peserta paling uh, aktif, kita akan pilih dua hari ini. Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Melania dari usia berapa kita bisa mengajarkan anak apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Iya, jadi sebetulnya ketika kita membesarkan mereka, saya nggak mau pakai batasan dua tahun, 3 tiga tahun, karena sesuai dengan perkembangan anak masing-masing. Ketika mereka mulai menyadari, ya ini ada tangan, gunanya tangan, Gunanya kaki, ada mulut buat makan, ada mata buat melihat. Nah, kira-kira umur berapa? Tiga tahunan mungkin. Nah, di situ kita ajarkan bahwa bagian tubuh yang ditutupi baju nggak boleh disentuh orang lain, nggak boleh dilihat oleh orang lain. Ya, jadi ketika kamu habis mandi, kamu nggak lari telanjang-telanjang keluar, ya kamu di kamar mandi, kamu pakai anduk, kamu berpakaian. Ya. Kalau kamu lari-lari, kamu telanjang karena buat anak tuh kayak lucu lah. Ini aku belum pakai baju nih, belum pakai bajunya aku telanjang gitu. Anda jangan sambut dengan ketawa, lalu dengan ya ampun, lalu digodain, dipegang-pegang. Nah, kita sendiri sebetulnya E, tanpa sadar memperlakukan alat kelamin Anak-anak kita itu seperti kayak mainan gitu Nah ini yang gak boleh Karena dia juga nggak boleh terbiasa dengan dia menyentuh-nyentuh Kita tahu pada anak laki umur 4 tahunan Mulailah pegang-pegang alat kelamin Lagi nonton, lagi ngapain dia pegang-pegang Nah saudara nggak usah juga dimarahin, jangan dianggap apa yang dilakukan ini berdosa. Wah dia sedang masturbasi, bukan itu. Memang ada kenikmatan yang diperoleh, tapi kita harus ajarkan. Ambil aja tangannya. Kita cuma bilang itu untuk pipis, ya. Nah, ketika itu untuk pipis, tangan kamu pegang-pegang, ya. Kamu harus cuci tangan, ya. Kamu pegang benda yang lain, ya. Nah, biasanya anak-anak tuh akan. Saya per pernah punya pengalaman. Waktu anak saya umur segituan, 4 tahun temennya dia suka pegang-pegang gitu. Temennya bilangin, eh, jangan pegang-pegang loh ya. Kamu kalau pegang-pegang nanti burungnya terbang. Kayak cici, cici nggak punya burung karena burungnya terbang, gitu ya. Saya waktu mendengar itu ya tuh ilmu dapat dari mana kalau bukan dari orang tuanya kan ya kamu tuh jangan jangan pegang-pegang nanti burung kamu terbang ya kalau udah terbang nggak bisa ditangkap lagi gitu ya tuh nanti kayak cici tuh cici nggak punya burung nah ini kan konsep yang salah ya jadi kita bukan menakut-nakuti anak mengancam anak tentu saja tidak ya supaya apa supaya anak juga tidak membangun persepsi itu di dalam pikirannya, ya, Bu. Iya, terima kasih Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu. Ini mengenai kamar. Untuk saudara laki-laki dan perempuan sampai umur berapa Bu boleh satu kamar? Kalau saya memberi satu batasan mulai SD. Jadi mulai SD Anda harus pisahkan kamar laki kamar perempuan. Karena sekarang saya nggak bisa tahu anak kelas 3 SD aja udah menstruasi. Kelas 3 SD, aduh. Saya sih berharap puberti nggak makin turun lagi ke anak TK ya. Nggak kebayangkan anak TK menstruasi, aduh. Dulu tuh zaman saya menstruasi tuh SMP. ya. Tapi turun kelas 6, nah sekarang di kelas 5, kelas 4. Ada yang kelas 3 SD nah jadi memang lebih baik batasannya di SD. Apa cara baik, baik bu. iya memang semakin lama makin ada yang 8, makin awal sih ya benar bu. makin awal. nah ini bu ada yang angkat tangan, yang raise hand atas nama Bu Sofi atau anaknya yang namanya Sofi. <laughs> silahkan bu di hand boleh Miss Putri dibantu Oke. Okay. ya ya yeah. uh, nama saya tadi belum sempet, oh, uh. oh. ganti ganti ini nama anaknya uh, bu Charlotte saya mau tanya ya ini kan kemarin itu anak saya itu ke rumah emaknya maksudnya great grandma jadi uh, apa namanya lebih ya, lebih uh, apa buyut buyut ya buyut ya nah terus ya, habis itu ya. di sana itu sama buyutnya itu dadanya itu dipegang pegang dengan Uh, dengan bayangan maksudnya bercanda bahwa oh mau ngecek udah udah ini belum ya udah uh, apa udah terbentuk belum gitu loh tapi waktu saya lihat itu saya agak shock sih ya maksudnya ya mungkin dia dia belum pernah punya cucu perempuan memang ini cucu pertamanya gitu ya jadi dia kiri saya pengen tahu nah waktu itu saya ngomong sih maksudnya nggak uh, mau di ngomong sama Uh, buyut ya jangan nggak mau nggak nyaman gitu kan tapi saya kan nggak tahu nextnya itu uh, dia bakalan karena dia juga udah pikun gitu loh jadi dia tuh bakal melakukan itu terus nggak terus habis itu kalau saya mau ngomong uh, maksudnya jangan mau diperlu atau itu kan juga nggak fair gitu kan buat buyutnya terus saya juga merasa uh, itu kok kayak nggak, nggak 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 enak ya maksudnya untuk dilihat dan saya juga pasti nggak nyaman gitu loh kalau anak saya itu nanti suatu waktu saya nggak ada terus dia megang atau dia pengen ini saya tahu tujuannya bukan ada apa-apa sih cuman itu cuman pengen ya nggak tahu juga ya dia curious mungkin ya itu satu terus yang kedua anak saya kan umur 6 ya udah SD salah satu jadi kadang itu papanya tuh nggak sadar gitu ya kalau misalnya di toilet nggak ditutup terus kalau misalnya ganti baju nggak e, nggak maksudnya karena kebiasaan masa masih kecil gitu ya jadi kadang ganti baju juga e, dia pas masuk kelihatan gitu ya terus habis itu nanti e, kadang juga e, waktu kita mandi gitu ya terus dia itu e, apa sempet, sempat sampai maksudnya kita ya nggak nggak bisa Membatas, kadang tiba-tiba dia masuk gitu kan itu apakah harus strict itu ya untuk usia kayak gitu atau Uh, ya pelan-pelan, maksudnya di pelan-pelan diomongin nggak boleh gitu ya nggak boleh masuk kalau kalau uh, apa kita memang harus menjaga batasan itu gitu loh maksudnya bu itu sih dua pertanyaan. Iya iya. Ya. Ya, baik Bu Sofi untuk yang pertama mungkin yang diingatkan bukan si orang tua karena dia juga dikasih tahu mungkin malah jadi tersinggung atau misalnya ya pikun lupa karena dia juga tidak ada maksud. Oleh karena itu yang kita kasih tahu anak. Ya, jadi kita kasih tahu si anak. Kamu dipegang-pegang. Tadi kamu nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Karena buyut nggak ngerti. Ya, jadi lain kali kamu jangan deket-deket. Kalau kamu deket-deket mau dipeluk, ya udah. Lalu kalau misalnya buyut udah mulai pegang, kamu kamu menghindar gitu ya. Jadi kamu misalnya tangannya buyut kamu pegangin ke tangan kamu, misalnya gitu ya, supaya dia nggak meraba-raba atau dia megang-megang gitu. Uh, jadi kita, jadi gini, kita tuh nggak bisa mendidik ke atas, tapi kita bisa mendidik ke bawah, ya. Mendidik ke atas ya bingung kita gimana ngedidiknya kan. Nah berarti yang kita didik ke bawah kasih anak. Lalu yang kedua, untuk situasi-situasi seperti itu memang kita harus hati-hati. Jadi kita yang harus kunci. Kunci pintu kamar, kunci pintu kamar mandi. Yang artinya begini. Eh, bukan soal takut ketahuan. Bukan. Tetapi memang enggak perlu diketahui. Gitu loh. Jadi bagi saya larangan itu lebih kepada memang mereka belum perlu tahu tentang itu. Kalau enggak kita ngejelasinnya bagaimana. Misalnya orang tua bilang, saya enggak keberatan bu, saya mandi bareng Ya alasannya apa ya mandi bareng saya tanya. Ya supaya cepat. Laduh kalau supaya cepat ya ibu mesti lebih awal mandi gitu kan. Itu bukan alasan untuk mandi bareng. Ini kita bukan di dalam konteks kita mandi sama-sama di kali. Apa orang Jepang mandi di di apa namanya di onsen gitu ya. Ini ini kondisi budaya yang memang kita mandi lalu sekarang kan ada nggak konsekuensi anak jadi tanya. Ma, kenapa mama punya payudara besar? Kenapa papanya kecil? Kenapa aku nggak ada? Ya mau nggak mau, jadi kita mesti ngejelasin. Belum lagi mungkin dia akan tanya soal pubis. Ya kenapa aku nggak ada pubis? Akhirnya kita mesti menjawab yang belum perlu dia tahu gitu. Ya, jadi memang eh, privacy itu perlu dijaga. Dan itu untuk amannya kita memang sebagai suami istri. Kita suami istri kita nggak ada batas, ya karena sebagai suami istri itu become one, dua sudah menjadi satu. Tapi kita dan anak-anak ada batas, ya. Kira-kira itu, Bu Sofi. Ya, thank you. Apa sudah terjawab, Bu? Sudah ya, siap. Baik, Bu. Uh, kemudian ada lagi, Bu Charlotte. Wah, banyak nih pertanyaannya, Bu. Bagaimana jika kondisi di mall, anak laki-laki usia lima tahun ingin pipis, Bu? Kemudian oleh mama diajak ke sekalian, diajak sekalian ke kamar mandi perempuan. Nah, tapi anak menolak bagaimana, Bu, menjelaskan ke anaknya? Yang saya tahu di mall-mall, entah nggak tahu di Surabaya, di Jakarta itu ada tempat pipis. Jadi tempat pipisnya anak laki itu di antara eh, maksudnya gini, di tempat pipisnya anak eh, yang wanita ya, yang woman itu ada buat yang anak laki. Atau pergilah ke toilet yang buat disable itu, yang buat apa namanya kayak dis, apa orang-orang yang cacat atau apa kan biasanya ada tuh satu kamar mandi seperti itu. Bawa aja ke sana. Jadi tidak masuk ke WC perempuan. Ya. Kan Anda juga tidak mungkin bisa masuk ke WC laki kan? Ya. Oke. <laughs> ya. Oke. Okay. Terima kasih Bu. Lalu lanjut lagi ada pertanyaan. Ah, ini masih mengenai tempat tidur ini Bu. Um, sebagai orang tua, apakah masih bisa tidur dengan anak sampai usia berapa ini maksud maksudnya mungkin Bu? Iya. Kalau anak sampai nggak bisa lepas ya, Begini, makin besar anak, makin sulit anda melepaskan, karena buat dia sudah terbiasa nyaman kalau dia tidur dengan orang tua. Sehingga kenapa sedini mungkin anda mesti lepaskan. Kalau lihat di film-film mah, baby film barat ya, begitu pulang dari rumah sakit, babynya udah ditaruh di kamar bayi, nggak ada itu yang seranjang sama orang tua gitu ya. Uh, mereka punya uh, tempat tidurnya sendiri, gitu kan ya? Dan apalagi sekarang kan ada monitoring, ya, baby monitoring. Jadi, kalau dia nangis, kita juga kedengeran. Jadi, kita bisa uh, kesana lihat, dan kita juga bisa taruh anak ke tempat yang aman. Jadi, nggak ada selimut, nggak ada apa kan? Takut yang apa, sudden death gitu ya. Kalau misalnya si anak tidurnya tengkurap dia kena selimut, kena apa gitu. Nah, itu juga membuat kita misalnya khawatir, ya udah kita kita alihkan, kita pisahkan. Karena masalahnya hanya soal kekhawatiran. Justru ketika tidur dengan Anda, justru Anda mesti khawatir karena banyak hal yang nanti impact juga ke dia. Ya, ketika misalnya suami istri mau melakukan hubungan suami istri, ya baru ini pegang-pegang gitu, suami pegang-pegang ditanya anaknya. Misalnya, Brian udah bobo belum? Belum. Nah, kalau si Brian bilang bobo belum, cepetan bobo. Besok mau bangun sekolah. Kalau yang kedua kali, Brian udah bobo belum? Udah. Waduh, tadi bilang belum dimarahin, sekarang bilang udah dimarahin. Yang ketiga kali, waktu Anda tanya Brian, udah bobo. Dia nggak jawab dan Anda pikir sudah aman terkendali. Ya, padahal ya, kita harus waspada ya. Justru banyak anak-anak yang syok. Anak-anak yang apa ya? Eh saya pernah punya pengalaman yang yang di mana ada satu anak laki di TK, dia tidurin anak perempuan. Lalu ketika kami tanya, "Apa yang kamu lakukan?" Saya sedang main kuda-kudaan seperti papi dan mami semalam. Nah, saya udah tahu ini pasti sekamar gitu loh, ya. Nah ini yang kita hindari tentunya ya di tengah-tengah. Anda juga harus punya waktu Privacy ya. Itu memang anda sendiri harus jaga sebagai hubungan suami istri, ya. Jadi jangan terganggu akan kehadiran anak. Terima kasih bu. Ada lagi bu, banyak yang bertanya. Ada yang bertanya tentang puberty bu. Nah, apa yang menjadi penyebab bu puberty terlalu cepat? Bukankah itu sifatnya genetik? Untuk konteks sekarang, hmm, lingkungan menstimulir untuk anak-anak kita. Kenapa pubertinya datang lebih awal? Jadi anak-anak tuh secara Kematangan sebetulnya delay, ya. Kematangan dalam artian kematangan sosial, kematangan emosi, ya. Tetapi, seperti kematangan seksual, kenapa datangnya lebih awal? Kita lihat juga asupan makanan, ya, yang mengandung hormon-hormon tertentu. Lalu, ini satu jurnal, ya, di Amerika. Dia mengatakan banyak ayah-ayah tidak berfungsi. Ayah-ayah tidak berfungsi justru makin memberikan satu dorongan kepada si anak untuk dia makin matang ya bagi anak perempuan tentunya. Sehingga eh itu memberikan dampak terhadap sisi emosional. Nah, ketidakhadiran ayah ya, ini yang kita lihat ya di dalam konteks tapi ya ini perlu kita teliti, tapi paling tidak secara fisik anak-anak kelas 3 SD udah tinggi-tinggi, setinggi gurunya gitu ya. Nah itu juga yang kita lihat secara kematangan fisik, kematangan seksual itu jadi ikut memberikan sumbang sih. Puberty itu datang lebih awal. Ya, di samping tadi lingkungannya yang menstimulir melalui film, bacaan, dan sebagainya. Ya, bu, berarti memang tidak hanya genetik saja ya bu ya, bisa juga dari uh, lingkungan, dari stimulus-stimulus di sekitar. Iya eksternal. Iya. Ini lagi ada bu. Uh, selamat sore bu Charlotte, saya mau tanya apakah tidak boleh anak umur tiga tahun laki-laki dan enam tahun perempuan nanti bersama? Ya ini mungkin konsepnya konsep cepat bu, kalau pagi supaya tidak terlambat sekolah. Ya janganlah, kan berbeda secara alat kelamin juga berbeda. Biasakan mereka punya konsep bahwa saya mandi itu harus memang sendiri kecuali dimandikan. Ya, dimandikan. Ya, jadi memang dari kecil sudah harus ditanamkan itu dimandikan. Nah, misalnya saya punya cucu umur 4 tahun ya, tiga tahun lebih. Ya, dia sudah punya konsep kalau dia pup, ya dia di kamar mandi sendiri sampai nanti dia bilang selesai, ya baru kami masuk. Ya, jadi nggak usah ditemenin, gitu kan? Ya kenapa ya? Karena kamu sedang pup, lalu kamu mandi, ya karena dimandikan. Ya, ini pun kamu mesti belajar. Coba kamu gosok-gosok dulu, nanti. Uh, Pak Opa yang siram gitu ya. Jadi diajarkan. Dan nggak ada tuh mandi, maksudnya ini sekalian deh, papanya mandi, anak mandi gitu ya. Ya Anda harus punya waktu untuk ini, karena ini kan mengajarkan. Berarti bukan soal praktisnya, bukan soal iya biar cepet, biar nggak terlambat. Saya pikir kalau soal begitu, eh, akhirnya kita kehilangan yang esensi ya demi sesuatu yang kita anggap praktis jadi esensinya jadi hilang ya nanti dia terbiasa saya menemukan satu case di mana si mama sama si anak laki ini biasa mandi bareng apa si mama mulai berasa waktu anak lakinya umur 7 tahun tiap kali mamanya masuk ke kamar mandi entah mau pipis kah entah mau buang air besar itu anak pasti gedor-gedor mau ikut masuk Walaupun alasannya macam-macam mau ikut pipis lah, kebelet lah, apalah, tapi mamanya udah mulai sense. Mesti anak kepingin lihat. Jadi karena apa? Karena terbiasa, ya. Jadi ayo kita mengantisipasi, ya. Next. Iya, iya bu. Nah ini ada lagi bu. Anak saya menyusui sampai usia 2 tahun. Dan di usia 6 tahun ini kadang-kadang masih suka uh, mencium atau meraba payudara mama. Apakah diperbolehkan? Dan bagaimana cara menjelaskan ke anak? Uh, dia menyusui sampai 2 tahun dan sekarang anak ini sudah enam tahun. <tuh> iya. Iya. Saya pikir ini terlalu lama. Karena apa? Ketika dia bisa meraba-raba, memegang, sebetulnya kan itu habit, kebiasaan. Nah ini yang nggak boleh. Berarti sekarang ibu harus menjelaskan kepada dia, ya kamu nggak boleh, ya pegang payudara mama. Ya soalnya kalau aku nggak pegang aku nggak bisa bobo. Karena ada anak yang sampai remaja itu tidur tuh mesti pegang puting susu ibunya. Nah ini karena dibangun dari kebiasaan. Jadi Anda mesti stop, sesegera stop. Ya sekalipun tuh anak jadi nggak bisa tidur atau apa yang nggak apa, apa. Sekarang kamu bisa pegang bantal, kamu bisa pegang yang lain, begitu kan? Atau pegang tangan mama, ya jadi tangan mama. Jadi mesti ada pengalihnya, ya. next lalu bagi kalau untuk menjelaskan ke anaknya ini bu, berarti kita langsung menjelaskan dengan bahasa yang tidak boleh. Ya. Kamu nggak boleh pegang payudara mama, maaf. Kalau selama ini eh, kak mama diperbolehkan, tapi mama udah diajarkan nggak boleh, ya. Karena apa yang di balik baju nggak boleh dipegang-pegang. Yang di luar baju, yang di luar baju nih tangan mama kan, nggak ada bajunya kan, maksudnya nggak ada yang ditutup. Jadi kalau yang ditutup nggak boleh pegang-pegang, ya. Ya, Bu. lalu ada yang bertanya. Nah, apakah mungkin e, anak di kelas 3, mungkin usia 8 atau 9 tahun mimpi basah? Bu. Dan bagaimana cara menjelaskan ke anak kalau itu mimpi basah untuk anak laki-laki? Iya, -laki? kalau sampai dia mimpi basah minta papanya menjelaskan. Dan penjelasan itu banyak kita sarana. Jadi artinya apa yang terjadi ya bagaimana dengan apa cairan sperma yang keluar dan sebagainya jadi um, kita bisa jelaskan ya berarti ya dijelaskan langsung dari dari ibu mengoper ke bapak ya ini Bu, ya jadi bisa langsung dari laki-laki laki-laki ya, iya -laki. betul bagaimana kalau tidak ada nah ini bu agak sulit nih bagaimana kalau tidak ada figur bapak di dalam keluarga bu iya kalau tidak ada figur bapak boleh mungkin uh, orang lain yang konteksnya omnya yang menggantikan fungsi bapak tapi kalau sampai tidak ada pun lebih baik ibu yang menjelaskan tidak apa apa ya kita cari sumbernya it's okay Ya, karena memang sebetulnya pengasuhan nurturing itu oleh ibu, nurturing itu oleh bapak, ya. Sama dengan pertanyaan yang tadi Bu. Ibu tunggal yang membesarkan putri putri sendiri Bu, mungkin ada saran yang bisa. Nggak apa-apa. Itu putri masih lebih oke okay, karena memang kan Anda sebagai ibu kan. Lalu dengan putri bersahabatlah, ya berteman dengan anak Anda dan ketika mulai remaja jadikan diri Anda sahabat. Ya. Jadi untuk supaya dia percaya, dia berani ngomong apa adanya tanpa takut digurui, takut diceramahi, takut dimarahi gitu ya. Ibu, berarti bisa saya simpulkan kalau pendidikan itu memang akarnya kuat di keluarga ya, Bu. Harus dari keluarga langsung. Betul, betul sekali. Jadi ini pendidikan seks karena dasarnya adalah relasi. Seks itu relasi kita sama Tuhan, karena kan Tuhan yang kasih seks kita. Relasi kita dengan diri kita, dan relasi kita dengan orang lain. Jadi nanti siapa nih yang sebagai penanggung jawab pertama dan utama, yaitu keluarga. Dalam hal ini tentu orang tua, parents. Ya. Yes. Kita tahu, kita paham, tapi sometimes kita butuh kesadaran untuk diingatkan. Terima kasih, Bu Charlotte, untuk waktunya sore hari ini. Saya mungkin minta tolong untuk Ibu Esa, mungkin akan menutup dalam doa. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kepada parents yang sudah bertanya, nanti kami akan sampaikan pemenang merchandise lewat Instagram Story IPH School dan besok masih ada sesi parenting bersama Bu Charlotte untuk anak usia 9 sampai 12 tahun. Jika Bapak Ibu punya anak yang usia tersebut boleh silahkan ikut dengan kami di PA School. Masih di jam yang sama jam 13.30 siang hari. Bu Esa mungkin bisa dibantu untuk menutup sekalian menutup doa. Baik, Miss terima kasih. Uh, untuk Ibu Charlotte Priyatna, kami mengucapkan terima kasih. Kami sangat terberkati dengan webinar saat ini. Sebagai orang tua, kami banyak belajar ya bagaimana kami memberikan sex education pada anak-anak kami, yang terutama dalam membangun relasi, lalu memberikan edukasi, dan juga melakukan intervensi. Ya, uh, Kita akan berjumpa lagi besok bagi Bapak-Ibu. Mungkin juga bisa memberitahukan teman-temannya untuk topik kita hari ini supaya besok tidak kehilangan kesempatan yang sangat berharga ini karena peran orang tua sangat penting ya apalagi di masa-masa sekarang. Mari kita berdoa. Bapak kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini a very wonderful day that we can have a deep discussion Lord Jesus. Kami mengucap syukur untuk Bu Charlotte yang sudah sharing bagaimana kami seharusnya sebagai orang tua berperan untuk menjadi partner bagi anak-anak untuk menjelaskan Tuhan sex education ini. Tuhan, kami mau belajar terus dan Tuhan mau pakai kami Tuhan menjadi orang tua-orang tua yang sehat, orang tua-orang tua yang bijaksana Tuhan, orang tua-orang tua yang mau belajar Tuhan bagaimana seharusnya kami berperan sebagai orang tua Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Kami boleh belajar bersama-sama di sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami juga boleh membagikan berkat ini pada teman-teman kami. Bagi orang tua-orang tua kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir supaya besok kami bisa bertemu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. terima kasih, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, Tuhan berkati.